Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah dulur, pada kesempatan kali ini saya mau membuat video kita kasih makan belut ya, yang udah 3 hari kemarin saya nggak kasih dia makan, dan ini dia ada cacing tanah yang udah saya ambil tadi di kebunnya, lumayan banyak. Kita langsung aja kasih dia makan. Oke. Oke lah dulur, jadi inilah dia penampakannya ya. Kita langsung kasih dia makan. Tuh, udah pada lapar dia. Udah gak malu-malu. Tuh, langsung keluar tuh belut kuning dia. Bener kata orang ya, jangan malu-malu. Kalau malu itu lapar. Ya beginilah dia. Wush, mantap. Lanjut. Dan ini kita tiup-tiup ya, biar dia bangun. Karena kemungkinan lagi pada di permukaan ya, belum dimakan teman-teman. Ayo lut, makan lut. Jadi inilah penampakan hasil budidaya ya, dari media batu bata kurang lebih 80 kali 40, umuran 1 bulan ini ya. Dan alhamdulillah belutnya pada sehat, pada aktif ya, karena memang untuk budidaya belut ini diharuskan untuk lumpurnya harus lumpur sawah ya, jangan lumpur tanah yang dikasih air, kemungkinan bisa cepat mati ke belutnya. Oke. Mulai ada pergerakan ya teman-teman. Ayo lut, makan lut. Dan untuk jamnya ini jam 4 ya, dimana termasuk sore lah dia. Jam-jamnya belut pada lapar sih ini. Tuh, pada keluar dia teman-teman. Bus, mantap. Kita tiup-tiup lagi ya. Yang lainnya masih pada malu-malu ini. Dan buat teman-teman, sekali lagi saya mohon minta dukungannya ya, untuk like, share, komen videonya agar channel saya bisa terus berkembang, dan saya juga bisa semangat untuk membuat konten-konten berikutnya ya. Karena sudah hampir 2 minggu ini saya nggak mancing-mancing, karena kebutuhan ekonomi ya teman-teman, dimana kita sebagai kepala keluarga harus memprioritaskan urusan dapur ya, karena dukungan teman-teman semoga channel saya cepat memenuhi syarat ya, agar bisa sering membuat konten-konten yang baru. Ini dia kita tiup-tiup lagi ya. Ya lut, makan lut. Tus. Ini kameranya lumayan jauh ya teman-teman ya, jadi kelihatannya agak kecil ya.
kita tiup-tiup lagi. Sudah mulai ada pergerakan tuh ya, di lubang-lubang lainnya ya. Untuk belut yang ukurannya agak lumayan, dia lebih memilih bikin lubangnya itu di pinggir-pinggir ya teman-teman ya. Untuk belut kuning dia biasanya. Masih malu-malu dia. Oke lah para dulur, terima kasih untuk kalian yang sudah sedia menonton video-video saya ya, yang udah nonton, udah like, komen, dan subscribe juga. Saya doakan semoga kalian semua panjang umur, sehat selalu, murah rezeki, dan selalu disertai kesenangan dan kebahagiaan selalu ya, dimanapun kalian berada. Oke, cukup sekian videonya. Salam satu hobi, David Mancing. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.